Ya, baiklah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kita lanjutkan kembali adik-adik sekalian pertemuan kita ini yang terkait dengan seminar teori akuntansi ya. Nah, pada chapter 7 dan chapter 8 kita sudah membahas ya mengenai teori yang relevan ya. Teori yang relevan yang terkait dengan apa ya, kebijakan sosial dan juga kebijakan lingkungan, ya kan? Di mana kebijakan sosial dan kebijakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak lepas dari yang namanya ya teori legitimasi, ya, dan juga teori stakeholder, gitu ya. Nah, legitimasi maupun juga stakeholder teori itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari yang namanya teori apa ya, political economy, kan gitu ya. Nah, jadi political economy teori itu melahirkan yang lebih relevan lah ya dengan berbicara terkait dengan sosial dan faktor lingkungan. Nah, di sini dalam topik ini akan kita melihat ya beberapa sudut pandang perspektif pertanggungjawaban ya di dalam bisnis dan juga menjelaskan ya bagaimana hubungan antara organisasi, pertanggungjawaban organisasi tersebut dan juga responsibility organisasi ya. Juga akan kita lihat di sini. Lantas nanti kita akan ambil contoh dari bank CMB ya, praktik dari teori ini. Kemudian juga kita akan melihat ya apa saja dalam suatu organisasi gitu ya yang harus diungkapkan ke publik gitu ya terkait dengan aspek sosial dan aspek lingkungannya di sini ya. Dan juga akan kita melihat ya konsep-konsep sustainability development dan juga pelaporan penyajian pelaporan sustainability development tersebut ya. Dan juga hubungan antara sustainability dan juga efisiensi dan juga isu-isu keadilan ya yang ada di dalam perusahaan. Dan di sini kita melihat ya membahas sedikit ya mengenai triple bottom line reporting. Ya, jadi sini ada tiga pilar ya kalau bicara laporan ya, bicara pelaporan terutama laporan responsibility dan juga accountability, maka pilarnya tiga. Pilarnya apa? Pilar ekonomi. Yang kedua adalah pilar lingkungan. Yang ketiga itu adalah pilar sosial. Nah, jadi tiga pilar ini yang dicakup ya di dalam pelaporan. Bermula dari fokusnya ekonomi gitu ya. Jadi karena adanya fokusnya ekonomi, maka dampaknya kemana? Lingkungan ya. Karena ada dampak lingkungan, maka berdampak pada sosial. Jadi bukan sosial dulu ya. Jadi bukan lingkungan dulu, lantas ekonomi bukan ya, tetapi faktor ekonomi. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi tinggi gitu kan. Itu dampaknya lumayan. Ya, dampaknya lumayan. Ada pertama pencemaran. Pencemaran udara kan. Karena banyak pabrik, maka udara tercemar. Ya kan nggak bagus, maka itu aspek environment gitu ya. Karena banyaknya pabrik gitu, maka timbullah aspek sosial gitu kan. Ada yang kaya, ada yang tidak kaya gitu kan, maka aspek sosial. Ada yang kecipratan, tidak ada yang ketidakcipratan kan gitu kan. Itu adalah aspek sosial. Jadi difokuskan pada persoalan ekonomi. Jadi konsep-konsep pengembangan apa ya, konsep-konsep berkaitan dengan isu sustainability, pengembang isu sustainability itulah dia ya. Nah, jadi bicara aspek responsibility itu cakupannya apa? Nah, cakupannya adalah responsibility adalah pertanggungjawaban. Artinya respon ya pertanggungjawaban terhadap sosial ya, kinerja sosial dan kinerja lingkungan yang berimplikasi kepada organisasi. Nah, itu sebagai suatu pertanggungjawaban atas capaian-capaiannya ya. Jadi tiga pilar tadi. Dan bagi pemangku kepentingan ya, bagi pemangku kepentingan apakah isu responsibility ini relevan bagi mereka? Belum tentu gitu kan. Ada yang memerlukan, ada yang tidak memerlukan, tergantung gitu kan. Kemudian juga based on personal judgment ya, berdasarkan pada pertimbangan personal gitu ya. Ya, berdasarkan pada pertimbangan personal juga berpengaruh gitu ya. Dan implikasinya adalah informasi. Jadi informasinya ini
sejauh mana diungkapkan ya, sejauh mana di apakan ya, dituangkan, dan sehingga di sini akan ada penerimaan ya, penerimaan atas yang dilaporkan ya, sejauh mana penerimaan itu kan gitu. Jadi bicara akuntabiliti ya, di sini adalah berbicara mengenai pengakuan ya. Jadi berkaitan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu berbicara hanya adalah accountability. Nah, ada dua hal responsibility, yaitu pertanggungjawaban atas tindakan dan juga pertanggungjawaban atas penyediaan beberapa dampak dari tindakan tersebut ya. Dan banyak organisasi menyajikan ya responsibility itu menjadi suatu ungkapan publik atau laporan kepada publik gitu ya. Artinya implikasinya kemana? Ke para pemangku kepentingan, masyarakat, pemerintah gitu ya, dan juga komunitas. Jika laporan sustainability itu ditanggapi gitu ya, maka akan ada dampaknya kemana? Ke generasi yang di masa yang akan datang gitu ya. Nah, jadi di sini teori-teori yang terkait dengan tiga pilar itu, itulah yang namanya teori legitimasi dan juga teori stakeholder. Jadi legitimasi dan juga stakeholder teori ini tergantung pada ekspektasi masyarakat ya. Jadi kalau dianggap masyarakat sebuah perusahaan ya itu sudah menyajikan yang namanya sustainability reporting, maka dianggap sudah menjalankan yang namanya legitimasi teori ya. Atau juga teori stakeholder yang sangat tergantung pada ekspektasi ya, ekspektasi pada para pemangku kepentingan. Jadi model-model akuntabiliti di sini, nah inilah yang menjadi mendukung juga yang namanya teori positive accounting theory. Jadi nggak lepas dari positive accounting theory ya. Artinya apa? Positive accounting theory itu implikasinya adalah masalah kesejahteraan manusia gitu ya. Nah, Friedman menolak ya sudut pandang bahwasanya manajer perusahaan itu punya kewajiban moral ya, dan juga pertanggungjawaban itu juga termasuk di dalamnya dalam jangka waktu yang panjang ya, dan media juga punya peranan. Nah, ini Friedman menyatakan. Dan sudut pandang yang lain menyatakan bahwasanya organisasi itu beroperasi dengan benar di dalam suatu komunitas, dan entitas itu masyarakat akan memilih, dan juga organisasi punya apa gitu ya, organisasi tidak memiliki sumber daya yang dianggap dianggap sudah ada gitu ya, sudah melekat inherent ya. Jadi pasti ya, perusahaan itu tidak memiliki sumber daya itu terbatas gitu ya, dan konsekuensinya adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan pengoperasian perusahaan ya, dan juga ekspektasi secara sosial ya, bagaimana tanggapannya terkait dengan pencapaian profitabilitas yang sudah dilakukan. Jadi dengan kata lain, isu sustainability ini ya berkaitan dengan agenda dunia ya, agenda bisnis dunia yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan di sini maknanya adalah ya bagaimana kompromisasi ya atas keadaan di masa yang akan datang ya, untuk generasi di masa yang akan datang, apakah sudah dapat sesuai dengan keinginan di masa yang akan datang ya. Jadi generasi yang akan datang itu harus sama haknya gitu kan dengan yang sekarang ya. Kalau misalnya terkait dengan energi, kebutuhan minyak bumi ya, jangan sampai minyak bumi itu habis diserap pada generasi sekarang, sementara di masa yang akan datang nggak ada lagi energi gitu kan, sehingga sustainability-nya terganggu gitu kan, untuk generasi di masa yang akan datang. Itu maksudnya. Jadi pengembangannya adalah pengembangan aspek sosial dan juga pelaporan lingkungan ya. Jika sustainability itu diekspektasikan berdasarkan kepada masyarakat, maka sesuai dengan tujuan bisnis gitu ya. Dan sudut pandang berkelanjutan itu mengacu pada persepsi komunitas. Nah, di sini ada keterbatasan ya. Kalau selama ini
sangat tergantung pada laporan keuangan. Nah, sementara ada hal-hal di luar aspek keuangan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi dengan demikian, laporan keuangan itu punya keterbatasan, gitu ya. Jadi keterbatasannya apa? Ya keterbatasannya hanya mengalokasikan informasi yang terkait dengan keuangan, gitu kan? Dan bersifat yang material, yang sementara yang tidak material nggak diungkapkan. Nah, ini kelemahan laporan keuangan, ya. Dan juga laporan keuangan itu mengabaikan, ya, mengabaikan aspek hak kewajiban di masa yang sekarang ini untuk ke masa yang akan depan. Ya, jadi hanya memikirkan kondisi sekarang, ya. Kondisi masa yang akan datang tidak tergambarkan. Di mana? Di laporan keuangan. Itu terbatasnya laporan keuangan. Keterbatasan yang lain adalah berkaitan dengan asumsi entitas itu sendiri. Jadi entitas itu sendiri didasarkan pada apa ya? Sudut pandang kepemilikan antara yang satu dengan yang lainnya, ya. Jadi transaksi itu tidak berhubungan langsung, ya. Kemudian juga beban, ya, didefinisikan untuk mengakui dampak atas sumber daya, ya, sehingga yang namanya sumber daya itu harus dikendalikan, ya, karena dengan kata lain sudut pandang eksternalitas menunjukkan entitas itu dapat diukur keandalannya, ya, tetapi nggak bisa diakui, ya. Nah, kemudian juga kalau kita menghitung yang namanya kesuksesan ekonomi, apa sih indikatornya? Pasti GDP, gitu kan? Apa itu GDP? GDP itu adalah perkembangan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam satu negara dalam satu periode dalam bentuk dolar. Itu namanya GDP, kan? Sedangkan pendapatan per kapita, income per kapita, itu adalah gross domestic product dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, maka itu adalah indikator selama ini, kan, yang masih dipakai sampai sekarang, kan. Daerah ini maju, ya kan, dari satu negara ini maju, apa sih indikatornya? Karena pertumbuhan ekonominya 7%. Sementara Indonesia pertumbuhan ekonominya 4%. Maka daerah negara yang pertumbuhan GDP-nya 7%, maka lebih maju dibanding dengan negara yang GDP-nya hanya 4%. Nah, itu maknanya, kan. Berarti kesuksesan suatu nasional itu diindikatorkan oleh yang namanya GDP. Oke, ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Boleh aja, ya, disanggah angkat tangan juga boleh. Silakan, ya. Nah, ketika menggambarkan kondisi lingkungan dan juga implikasi sosial dan juga efisiensi ekonomi dan juga keadilan ekonomi, isu-isu ini, maka isunya adalah terkait dengan keberlangsungan, ya, di masa yang akan datang, atau disebut dengan sustainability. Nah, berbicara laporan yang efektif terkait dengan kondisi lingkungan, maka disebut dengan eco-efficiency reporting. Jadi eco-efficiency reporting ini berkaitan dengan environmental protection. Jadi difokuskan pada laporan lingkungan, ya. Jadi tidak mengacu kepada hanya menghasilkan barang dan jasa saja, ya, tetapi juga mengacu pada implikasi environment. Nah, itu dia, ya. Environment protection. Jadi laporan ini mengindikasikan bahwasanya suatu entitas menggunakan sumber daya yang terbatas, ya. Ya, yang tidak dimiliki dari satu grup dengan grup yang lain. Termasuk adalah informasi berkaitan dengan ketenaga kerjaan, kependidikan, ya, kesejahteraan, dan juga hak asasi manusia, ya. Nah, sehingga isu pelaporan lingkungan ini perlu, ya. Kalau selama ini kan isu pelaporan lingkungan itu diabaikan, ya kan. Nah, sekarang ini sejak tahun 2018 itu udah ada peraturan OJK, gitu kan, yang mengharuskan adanya pelaporan sustainability. Jadi OJK lah sekarang yang punya kewenangan. Kalau dulu Bappam, gitu kan. Jadi pada saat ini adalah difokuskan pada isu sudah berjalan efisienkah secara lingkungan, ya, secara triple bottom tadi, gitu, ya. Nah, jadi situ ada beberapa lembaga. Kalau di Australia itu namanya Environmental Protection Authority, itu yang memantau, gitu kan, laporan-laporan perusahaan-perusahaan yang berdiri di Australia. Kemudian juga isu akuntansi sosial, ya, yang mengacu pada aspek adil. Jadi
isu aspek akuntansi sosial mengacu kepada laporan eksternal ya, terutama. Ini diawali tahun 70 dan tahun 80 ya. Dan juga pada awal tahun 90 bahwasanya organisasi diketahui bahwasanya banyak organisasi mengekspektasikan adanya pemrosesan laporan ya. Jadi pengungkapan sosial itu muncul ya seiring dengan yang namanya pelaporan keuangan ya. Nah, jadi isu-isu sosial disclosure itu sangat penting ya, yang tidak ada di laporan keuangan. Apa itu? Masalah kesehatan gitu kan, masalah perlindungan tenaga kerja ya kan, masalah program training gitu kan, itu kan nggak ada di laporan keuangan ya. Atau juga berhubungan dengan apa ya, program-program untuk masyarakat atau disebut dengan PKPL ya kan. Nah, itu sehingga dalam hal ini terkait dengan hal itu akan ada social auditing ya, artinya pemantauan secara sosial atas jalannya organisasi yang melaksanakan yang berhubungan dengan pemenuhan aspek ekspektasi sosial itu. Dan social accounting standard itu pun ada ya, tahun 98 misalnya ada standar auditing 800. Nah, itu relasinya ke social accounting ya, atau tahun 99 ya, ISIA menelurkan ya standar ya AA 1000 gitu ya. Atau juga berkaitan dengan hal itu media ya yang melaporkan operasi internasional seperti misalnya Greenpeace gitu ya. Nah, ini seperti Greenpeace atau Marine Steward Council ya, atau Timber Industry, World Wide Fund and Nature. Nah, ini kan udah banyak ya kan. Perlindungan orang hutan gitu kan. Ini kan dia itu adalah aliansi grup yang berorientasi pada stakeholder policy. Kemudian juga berkaitan dengan biaya dan manfaat atas keberadaan laporan keuangan tersebut. Jadi secara umum berdampak berdampak dikalkulasikannya antara benefit juga dengan cost. Jadi harga pasar itu tidak merefleksikan ya atas sumber daya yang dihadapi ya. Nah, Baxter International juga ya, lembaga-lembaga yang dalam hal ini sudah mendemonstrasikan ya bagaimana pentingnya penyampaian isu-isu lingkungan ya, selain dari isu biaya atau juga isu yang lainnya ya. Ontario Hydro gitu kan. Nah, ini juga merupakan perusahaan gitu ya yang menggunakan pendekatan full cost ya dalam mengeksplisitkan eksistensi eksternalitas ini ya. Dan juga BSO Origin ini adalah suatu nilai nasional terkait dengan lingkungan yang ada di suatu masyarakat ya. Atau Landcare Limited gitu ya, ini juga suatu organisasi yang menginginkan adanya dampak nol, have zero environment impact ya, nggak ada dampak apa-apa terhadap lingkungan atas keberadaan perusahaannya. Landcare juga ini perusahaan ya yang menjunjung isu sustainability cost gitu ya. Atau juga Edge Sanctuaries ya Limited. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana ya, kalau pada saat ini kita melihat ya adik-adik semuanya, isunya adalah misalnya ini. Nah, ini ya, jadi ada yang namanya sustainability reporting ya. Bentar. Ya, ini adalah sustainability reporting. Oke. Nah, ini yang dilakukan oleh bank misalnya ya. Jadi bank itu sekarang selain dia punya financial statement yang 5 yaitu income statement ya kan, kemudian statement of financial position, cash flow statement gitu kan, equity statement, not financial statement gitu kan, cash flow statement. Nah, juga ada yang namanya sustainability reporting. Nah, apa isinya? Nah, ini itu tadi mengejawantahkan peranan dari teori stakeholder dan legitimasi tadi ya. Nah, jadi kalau isu adik-adik ada mau menyusun tesis gitu kan, isunya adalah
sustainability reporting atau corporate social responsibility, maka dipastikan ya kan teorinya adalah teori legitimasi ya kan, maka dipastikan teorinya adalah teori stakeholder, maka dipastikan grand teorinya adalah political economy theory. Nah, itu ya. Nah, jadi yang namanya sustainability report isinya apa? Pertama adalah masalah ya tentang apa ya, tindakan apa berkelanjutan yang dilakukan oleh bank. Kemudian usaha berkelanjutannya apa? Jadi nanti tindakan berkelanjutan meliputi kantor yang harus hijau, gitu kan? Tidak boleh tidak ada pohon. Itu kebijakan apa ya? Kebijakan berkaitan dengan isu perusahaan ya, berkaitan dengan isu sustainability, ya. Kemudian juga mitranya, kemudian juga karyawannya, ya. Kemudian juga usaha berkelanjutannya, ya. Bagaimana usaha berkelanjutan di bidang keuangan? Kalau di kelas yang lalu, yang lain saya memberikan contoh perusahaan perkebunan, ya. Nah di kelas ini saya memberikan contoh, nah, boleh nanti dicek di video ya, video perkuliahan. Saya menggunakan contoh PT Lonsum. Nah, Lonsum juga punya sustainability reporting, gitu ya. Nah ini usaha berkelanjutan itu ya, keuangan berkelanjutan dan perbankan yang bertanggung jawab, itu ya. Kemudian yang diungkapkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ini ya, meliputi bidang pendidikan, ya bidang kesehatan, ya bidang pemberdayaan ekonomi, ya bidang iklim dan lingkungan. Ya kemudian tata kelola risiko juga diungkapkan perusahaan ya oleh bank, yaitu tata kelola berkelanjutan, rangka kerja pendekatan aspek risiko berkelanjutan, penyusunan kebijakan strategi terkait keberlanjutan, pendekatan tata kelola berkelanjutan, bisnis yang beretika, gitu kan? Nah, kalau misalnya isu perlibatan dan advokasi pemangku kepentingan, nah perusahaan mengungkapkan peningkatan kapasitas keuangan berkelanjutan, ya, cerita untuk masa depan, non Indonesia Forum, sustainability champion, penglibatan pemangku kepentingan, ya, tanggapan umpan balik. Nah itu ya, jadi ada 5 aspek. Jadi apalagi perusahaan TBK ya, semuanya wajib mengungkapkan ini. Ya mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Kedepan-kedepan pun juga USU juga akan itu ya, lembaga pendidikan wajib punya sustainability reporting. Nah jadi kalau mau yang berkecimpung di bidang ini boleh ya. Kalau mau ditanya isu akuntansi yang paling hot apa kedepannya, isu sustainability reporting ya, isu environmental accounting ya, isu yang berkaitan dengan social contract accounting. Nah itu. Nah jadi kalau bicaranya tindakan yang berkelanjutan apa saja itu, nah misalnya ini, nah dia ungkapkan tindakan yang berkelanjutan meliputi berapa persentase tahun 2019, 2020 dan 2021 terkait dengan energi listrik, energi GKR, energi GRK, penggunaan air, penggunaan kertas, semua diungkapkan. Nah dulu kan nggak ada ini diungkapkan ya. Ya kita nggak tahu perusahaan A ya kan itu energi listriknya berapa, airnya berapa, kertasnya berapa, tidak ada. Ya ini laporannya masih ya, belum laporan auditnya, ya, assure-nya. Nah makanya kalau saya sekarang saya ada ngambil sertifikasi ini kemarin ya. Jadi saya nyarankan juga adik-adik nanti ikut sertifikasi lah ya berkaitan dengan CSRS atau CSRA. Ya kalau mau membidangi bidang ini ya, silakan, sangat terbuka ya. Nah, itu. Nah usaha berkelanjutannya ini, jadi dia menerangkan kinerja ekonomi besar ini, jumlah produk dan layanannya ini ya, pembiayaan khususnya sebesar ini, penyaluran pembiayaan usahanya ini, pendapatan operasionalnya ini ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaannya ini, ya akumulasi bambunya ini, ya tata kelola resikonya ini, perlibatan advokasi pemangku kepentingannya ini, oke, penghargaannya ini, ya kalau dia menerima penghargaan berarti apa ya,
penghargaan atas emisi, ya kan? Ya, sustainability report, gitu kan? Makanya sekarang perusahaan-perusahaan, perusahaan otomotif lah ya, itu berlomba-lomba sekarang mengembangkan mobil apa ya, mobil hybrid katanya kan? Ya, karena ingin produknya memenuhi kriteria ini, jadi terpenuhinya komponen dari sustainability report-nya. Nah, inilah dia. Nah, jadi sekarang ini laporannya menjadi wajib ya. Menjadi wajib. Ya, mungkin ada yang mau apa ya? Terkait dengan hal ini ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada? Ya, baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita di sore hari ini. Saya pun juga ada mau rapat lagi gitu ya. Dan kita lanjutkan di minggu depan ya. Ya, baik, selamat sore. Salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Videonya saya share ya. Terima kasih.